Dulu gubernur, enggak, dulu gubernur itu saya, gubernur. Jadi kami ini ya, belum divaksin karena ada penyakit. Paham, Bapak. Surat keterangannya dikeluarkan berikutnya secara kolektif. Itu belum dikeluarkan oleh orang negara yang dikeluarkan. Sebenarnya, driver Bapak harus sudah divaksin juga. Ya, bagian yang belum kena vaksin, karena di desanya dia itu baru dapat 800 yang vaksin, dan 2.000. Jadi negara ini baru beli vaksin 80 juta ya. Sementara yang akan divaksin itu 275 juta. Kami bagian daripada yang dari yang belum divaksin. Vaksin juga nanti Bapak. Ya makanya nanti setelah itu nanti kita akan vaksin, semuanya pasti vaksin. Paham Pak? Ya. Bapak bisa baik-baik, kami pun bisa baik-baik. Ini kan kita baik ya. Jangan coba Bapak teriak-teriak. Bukan teriak, kami kan bukan teriak. Jangan bilang teriak, kita tak teriak. Kamu yang teriak. Kami gak teriak Pak. Kan Bapak tadi kan kami hanya kita vaksin. Kami negara yang menjalankan. Kalau kamu menyatakan vaksin, itu Anda bodoh ya. Karena negara ini baru siap hanya 80 juta. Yang akan divaksin itu 275 juta. Nah sekarang Anda vaksin enggak? Saya vaksin enggak dia? Mau vaksin enggak Anda? Negara ini enggak siap memvaksin ini. Ya. Jangan main-main dengan saya. Jadi jangan begitu caranya. Ya. Anda menjalankan tugas yang Anda tidak tahu. Vaksin kita baru 80 juta. Yang akan divaksin itu polisi sudah divaksin semua enggak? Sudah. Nah, sekarang ini ada vaksin Anda bawa enggak? Vaksinkan saya dia. Ada vaksin enggak sekarang? Bayar aja, Pak. Nah, itulah. Di sini langsung maksud saya ya. Ya siap swab kita. Swab. Jadi jangan sampai ya. Dengar dulu. Yang Anda lakukan suruh orang-orang balik itu kebijakan salah. Karena negara belum siap melaksanakan vaksin 275 juta. Ini kebijakan pemerintah, Pak. Kami salah kebijakan ini, salah. Saya anggota DPR, rekam dia. Kalau dia membuat aturan presiden itu, harus dia sudah vaksin orang 275 juta ya. Ya. Ini kalau Anda bolak-balik orang ini, kasihan rakyat kamu diginikan ya. Regulasinya salah negara ini. Stop melakukan cara-cara seperti ini. Anda bubar saja. Kalau Anda bertanya seperti itu, Anda bubar ya. Kalau Anda bertanya seperti itu. Kalau bertanya tentang vaksin, maksud saya ya. Saya tahu kalau saya menjalankan tugas ya. Saya Anda menjalankan tugas. Kita paham ya. Ya. Mari Pak, mari kita bekerja Pak. Mari kita bekerja Pak. Ya saya tahu Anda bekerja ya. Bukan marah. Ayo sudah. Saya paham Anda bekerja. Tapi Anda harus paham rakyat yang bolak-balik. Tidak lebih paham. Jaga kondisi Pak. Ayo. Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.